Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani fillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, baru-baru ini ustadz kenamaan kita di tanah air, yaitu ustadz Abdul Somad, telah mendapat kehormatan untuk berdakwah di negeri jiran Malaysia. Sambutan yang begitu hangat dan antusias daripada warga Malaysia menyambut kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS ini ramai di media sosial. Nah, seperti apa antusiasme warga Malaysia menyambut tabligh akbar Ustadz Abdul Somad? Mari kita simak videonya. Ikhwani fillah, video dimulai dari UAS ya. Beliau keluar dari satu kediaman yang dipertua negeri Melaka ya. Apa arti yang dipertua ini? Yaitu Tun Ali Rustam namanya, bertolak ke tempat acara. Apa arti yang dipertua ini? Saya kurang paham ya. Baik ya, di bersama dengan rombongan beliau dikawal menuju ke tempat acara. Ya, masya Allah ya. Ini sangat dimuliakan Ustadz Abdul Somad ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sebagai warga Indonesia, yang mana Ustadz Abdul Somad adalah warga Indonesia, itu tidak kalah memuliakan sebagaimana saudara-saudara kita dari negeri jiran dalam memuliakan beliau ya. Ya, bertolak ke dataran bersejarah Air Keruh Melaka ya, Melaka. Mungkin Melaka kalau icak-icak Malaysianya Melaka bahasanya. Baik ya, pemandangan di sana di malam hari ya. Nampak ramai. Oh, ini sudah sampai ke tempat lokasi tabligh akbarnya ya saya rasa. Nah, itu sudah ratusan puluhan ribu mungkin ya. Orang-orang menyambut tabligh akbar dari Ustadz Abdul Somad ini. Baik ya, aparat keamanan berjaga-jaga di sekitar lokasi tabligh akbar. Ya, sudah berjejer mobil-mobil mewah ya di tempat di mana Ustadz Abdul Somad ini akan melaksanakan tabligh akbar. Baik ya, sampai seperti ini antusiasme dari warga Malaka ya, Melaka atau Melaka, saya kurang paham baca yang betul bagaimana. Baik ya, kendaraan bermotor. Baik ya, video ini kami kutip dari channel YouTube Hi Guys Official ya. Silakan kita dukung channel tersebut untuk terus berkembang dan memberikan manfaat. Subscribe channel Hi Guys Official ya.
baik ya, besar tempatnya ya. Nah, kita lihat beberapa menit belum juga sampai ini. Tapi sejauh itu pula kendaraan-kendaraan sudah parkir memadati sekitaran lokasi ya. Masya Allah ya. Nah, ini nampak sudah masuk ya. Sangat indah ya. Lampu warna-warni menghiasi bagian langit-langit dari lokasi. Tapi ini bukan, belum dalam gedung nih. Ini mungkin ya, ini masih di apa ya, semacam jalan menuju tempat masuknya ya. Dihias dengan begitu indah ya. Nah, ini UAS sudah turun. Masya Allah ya. Sudah ramai orang-orang di sini menanti kedatangan beliau. UAS disambut hangat dengan diiringi solawat badar ya, lantunan solawat badar. Masya Allah. Tempat tablik akbar beliau ini di dataran bersejarah Air Kroh Melaka ya. Ya, pasti sangat senang ya berada di sana. Dan di sini nampak orang-orang Malaysia haus akan tazkirah-tazkirah ya, nasihat-nasihat yang tentunya akan membangkitkan ruh keimanan keislaman mereka ya. Ya, terharu saya juga melihatnya. Ya, nampak beliau bersalaman dengan seorang tokoh ulama yang ada di Melaka. Tapi saya tidak tahu siapa itu. Nah, ini UAS sudah berada di panggung tempat berlangsungnya acara. Nah, UAS sudah waktunya untuk menyampaikan ceramah atau tazkirahnya. Masya Allah. Masya Allah ya, lautan manusia memadati lokasi tempat di mana UAS akan melaksanakan tablik akbar atau tazkirah di sini ya. Ya, beliau sudah naik ke panggung untuk menyampaikan tazkirahnya. Masya Allah. Begitu ramai ya masyarakat Malaysia memadati lokasi di mana UAS akan memberikan tazkirahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang terutama, Tuhan Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Ustaz.
kesamaan untuk Nuti, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang besar tak diumbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah semuanya yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa apa, maka amal itu putus. Maka kita awali dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Majlis apapun namanya, kalau tidak disebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu disebut sebagai antanajifah, majlis busuk bau, majlis berulat bangkai. Kita tak ingin majlis yang mulia dihadiri orang mulia pada malam yang mulia, membaca ayat-ayat yang mulia, menjadi majlis yang tak mulia hanya kerana kita tidak menyebut namanya. Jika kita sebut dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah ikhwan fillah, telah kita sama-sama simak tentang perjalanan dakwah Ustadz Abdul Somad di Malaysia baru-baru ini. Di situ kita bisa melihat bagaimana antusiasme daripada warga Malaysia di dalam mengikuti kegiatan tabligh akbar beliau di sana. Dan benarlah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Inilah ketinggian ahli ilmu di dunia mulia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka ketika seorang alim mengamalkan ilmunya, maka ia akan menjadi bintang yang bersinar, yang menghiasi keindahan malam di langit. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepada ilmu dan ahli ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mendekatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang yang alim atau berilmu. Kalau tidak mampu, jadilah kamu orang yang muta'alim atau gemar menurut ilmu. Jika kamu tidak mampu, jadilah kamu orang yang suka mendengarkan ilmu, ya. Atau tidak mampu lagi, jadilah kamu orang yang mencintai ilmu atau ahli ilmu. Jangan jadi orang yang kelima, yaitu bukan orang alim, bukan pula orang yang sibuk dalam belajar ilmu agama, bukan pula orang yang suka menyempatkan dirinya mendengarkan kajian ilmu atau bahkan mencintai ilmu dan ahlinya, ya, bukan dalam golongan yang tadi. Orang yang kelima adalah orang yang akan binasa, akan rusak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.